Di ayat yang ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iman dan amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Itulah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mencukupkan keimanan itu hanya di hati, tapi harus diiringi dengan amalan. Ya, digandengkan iman dan amal saleh. Dengan iman dan amal saleh, mereka akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Apa itu? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan meraih surga. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dzalikal fawzul kabir. Jadi dengan iman dan amal saleh, mereka akan mendapatkan al-fawzul kabir, kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Apa itu? Meraih keridhaan Allah dan surga-Nya. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya pada ayat yang sebelumnya, meskipun orang-orang mukminin dan mukminat itu disiksa demikian sadis, ya disiksa, dibunuh, dibakar, ternyata itu semua adalah kebaikan bagi mereka. Dari sisi mana kebaikannya? Allah Subhanahu wa taala ingin menyegerakan mereka untuk mendapatkan kelezatan, kenikmatan, ya, dengan cara Allah mematikan mereka daripada mereka terus menerus hidup tanpa ada kenikmatan yang mereka rasakan. Ya. Nah, orang yang di dunia merasa penuh dengan problematika kehidupan dunia saja, mereka ada yang sampai bunuh diri dan mengharapkan kematian, ya, karena mereka mengira akan berhenti, tapi ternyata tidak, ya. Maka di sini orang-orang yang beriman, daripada mereka terus menerus hidup tanpa bisa menjalankan syariat, tanpa bisa menunaikan ibadah kepada Allah, ya, penuh dengan siksaan, maka Allah segerakan mereka untuk mendapatkan kelezatan dan kenikmatan, ya, kenikmatan di alam kubur, kenikmatan di akhirat. Nah, jadi jemaah Allah, meskipun dengan cara yang terlihat mengerikan, mereka dibakar, tapi sesungguhnya begitu mereka meninggal dunia, mereka langsung mendapatkan kenikmatan dari Allah. Iya. Mungkin merasakan siksaannya hanya beberapa saat. Itulah siksaan dunia. Ya. Disiksa oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang zalim. Kita yang melihatnya itu seakan-akan apa, mengerikan, menyakitkan, tapi sebenarnya yang mereka rasakan itu sangat sebentar. Sehingga ketika mereka ditanya begitu masuk surga dan merasakan nikmatnya akhirat, mereka lupa kalau mereka pernah merasakan kepedihan hidup, kepedihan siksa dan hukuman atau kezaliman orang-orang yang zalim itu, gitu ya. Nah, mereka langsung memperoleh kenikmatan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala begitu meninggal. Karena siksaan dunia mengakibatkan kematian, beda dengan siksaan akhirat. Ya. Jadi langsung mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Kuburannya berubah menjadi taman-taman surga. Ya. Makanya keliru kalau dianggap surga dan neraka itu belum ada. Alasannya apa? Percuma, sia-sia, karena belum berpenghuni. Allah sangat jauh dari perbuatan sia-sia, kata mereka gitu kan alasannya.
Siapa bilang surga dan neraka itu sia-sia kalau sudah diciptakan sekarang? Tidak sia-sia. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan orang-orang yang beriman ketika meninggal dunia, ya, roh-roh mereka itu terbang. Apalagi orang yang mati syahid, dan mereka tergolong orang yang mati syahid. Ya kan? Berada di mana? Tergolong burung. Terbang ke sana kemari sesuka mereka. Ya. Belum lagi kalau dia di alam kubur, ya, langsung dibukakan pintu, dilapangkan kuburannya, dan dia melihat tempat duduknya di surga, dan dia merasakan hembusan angin surga, dan dia merasakan nikmat. Dan sebaliknya orang-orang kafir, mereka melihat neraka dan melihat tempat duduknya di neraka, dan mereka sudah merasakan api neraka panasnya sampai ke liat kuburnya. Tidak ada yang sia-sia setelah apa diciptakannya surga dan neraka. Hadza siratun mustaqim.